Dia bagi macam dia suruh buat mission, tapi sebenarnya dia bagi pick up line. Awak ada pistol? Ha, macam tu. Okey. Awak ada? Ada. Oh, tadi time record tadi aku tak buka mic tu. Lepas tu. Oh, nak ada kembang. Kembang-kembang. Ui. Si. Alah teruk. Eyo, what is up? Assalamualaikum dan apa khabar kepada siapa saja yang menonton. Kami adalah Para Edis. Aduh, panjang ya. Subscribe. Sekarang vlog dah budak yang baru. Vlog ada budak baru. Dua kali more screen time. Tak kisah kau masukkan horror, action, komedi. Benda tu memang dah komedi. Macam mana lah, pick up line macam mana baru kan lah. Haa, macam tu, macam mana Muhammad Nur Alex tak datang? Muhammad Nur Alex is a busy guy. Muhammad Nur Alex, dia kind of special of this group. Because dia like biskut, you know. Biskut sometimes ada, sometimes tak. Cismo. That's what Alex. Tak cry. Oh no, tadi time record tadi aku tak buka mic tu. Mic talk with you again because a vision softly. Macam Bali. Macam Bali. Okay, aduh. Asal? Aku demam. Subscribe. Bukan macam tu. Subscribe guys. Okay. Aduh. Skrip ni tak habis lagi. Tak habis, dia baca. Aku tak tahu macam nak habis. Kenapa? Ni skrip yang mana? Skrip Bridal. Hey Zul! So ni Zul. Ini Zul. Korang rasa bila aku ajak tu, korang terfikir macam korang nak buat ke, atau benda yang korang rasa macam ish tak boleh buat ni. Was-was lah. So kalau ada pemikiran macam tu, atau korang rasa macam korang on je, cakap je jujur. Okay je sebab equipment pun kita ada. And sayang kalau tak pakai ke apa. Kita orang selalu buat macam shoot wedding event semua tu. Macam ibarat orang kata tutup mata pun dah boleh buat. Apa kata try more something challenging lah. Ya, try more something challenging. Trik macam macam tu pick up line datang ke orang kan. Itu dah standard tau. Tapi macam mana nak out of that standard? Dah 100 orang buat macam filem punya style lah. Tapi aku nak cerita dia tu ada cerita. Tak apa, kita cuba dulu. Aku on je. On tak on? On. Aku okay sebab aku nak kau dah bagi peluang dengan ni, aku on je. Sebab baru aku suka benda ni, aku terang aku. So aku harap dengan meeting yang kali ni kita lebih proper lah untuk step untuk plan nak ke depan. So aku sebenarnya aku okay. Dan aku pun ke arah yang aku nak produce something lah, macam tu lah kan. So better lah untuk buat lah. Sebab kita susah nak jumpa orang yang nak buat. Kita kena fikir minat dulu lah. So benda tu lah fikir aku minat tu. So boleh lah. So tu Mamat ni dia apa, pakai macam askar kan. Ada watak sebelah dia macam perempuan lawa lah. Jadi nak try perempuan ni. So dalam action-action dia tu, dia keep bagi pick up line dekat perempuan. Contoh tengah action kan, tengah menyuruh kat dinding kan. Perempuan tu kat sebelah dia sini contoh. Kira contoh dia bagi macam dia suruh buat mission, tapi sebenarnya dia bagi pick up line. Awak ada pistol? Ha, macam tu. Okay. Awak ada? Ada. Ada soalan? Subscribe. Kalau suruh lakon, tak lakon? Takkan tak nak. Aku lakon susah sikit lah. Kita ada coach. Ya, tu coach. Tak, sikit. Baik, kereta. Coach. Kenapa tak buat CJ? Apa benda datang buat CJ? Kau kena kalung dulu CJ kau. Kalau aku kan, baru menang aku gantung dulu. Motong kau tu, aku tampak depan dia. Alex. Alex. Niao Hershen ma. Wah, you dari mana? Dari mana? Wah. Memang orang kat kereta tu.
Nanti aku akan bawa lah. Kau boleh tahu kau time bagi itu aku rasa semua yang boleh kita. Aku rasa supaya sebab kita jauh-jauh tau. Kita susah, meeting macam ni susah lah. Memang kita susah sikit. Sebab itu pun jauh-jauh, kita pun buat benda ni part time. Kau tak sedar dekat. Ayo Min, bo! Kalau kamera tu juga tu, aku tak tahu nak cakap apa kan. Kau cakap subscribe. Subscribe. Tak ada. Perasaan sikit tu. Subscribe. Buat ada orang kan? Subscribe. Yeah. Ada orang.